saya melihat atau saya mencermati sejak kuartal akhir tahun lalu bahwa kebangkitan dari industri otomotif itu sudah jelas terlihat. Tapi mungkin masih banyak yang meragukan hal ini. Kalau kita mempelajari siklus dari industri otomotif di negara kita, seringkali hal-hal yang fenomenal itu terjadi di luar dugaan, di luar perhitungan ekonomi sekalipun. Dan itu jelas terlihat sejak tahun lalu. Jadi saya tidak pernah meragukan bahwa turunnya insentif itu tetap akan mempertahankan momentum dari kebangkitan industri otomotif. Dan tadi dikatakan bahwa sudah terjual sampai 84 ribu unit di akhir Februari. Saya mencermati bahwa kira-kira di akhir tahun ini penjualan akan di atas 900 ribu, bahkan mendekati 1 juta unit. Artinya kalau Anda melihat angka-angka di tahun sebelum pandemi, kebangkitan otomotif itu cepat sekali loh. Ya. Oke. Apakah dengan kondisi seperti ini artinya menurut Anda PPNBM ini masih perlu diterapkan atau mungkin sudah bisa dicabut nih lebih cepat dibandingkan yang telah direncanakan oleh pemerintah? Kalaupun dicabut, saya tidak meragukan bahwa otomotif akan tetap berjalan dengan irama seperti yang ada sekarang ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Lagi-lagi, fenomena industri ini memang terjadi lagi untuk yang kesekian kali. Oke. Nah, kalau kita lihat saat ini juga tengah digelar IEMS, begitu menurut Anda animo dari masyarakat sendiri seperti apa? Apakah memang sudah terlihat begitu antusiasmenya untuk pembelian mobil baru ataupun juga terlihat nih ya indikasi-indikasi penjualan juga yang semakin masif seperti apa, Pak? Antusiasme dari masyarakat sudah jelas dan IEMS ini menjadi trigger tambahan untuk memberikan semangat kepada konsumen karena adanya model-model baru, karena adanya dan hadirnya merek baru. Sekaligus di tahun ini akan ada mainan baru, yaitu kendaraan-kendaraan bertenaga listrik, juga hybrid. Ya. Jadi ini yang akan menambah semangat untuk industri ini bergulir lebih cepat. Oke. Oke, ini menarik tadi berbicara terkait dengan variasi-variasi mobil listrik ataupun juga mobil hybrid ya yang sudah masuk ke pasar Indonesia. Kalau Anda sendiri melihat antusiasme dari masyarakat seperti apa sih? Karena kalau kita ketahui kendalanya ini masih di range harga ya, masih terlalu jauh begitu menurut banyak orang begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa Anda melihatnya? Memang kalau kita melihat bahwa range harga itu masih di kisaran market medium up, kemudian sebagian masyarakat juga masih menunggu kesiapan pemerintah dalam pengadaan tempat charging, itu semua bisa dipahami karena ini adalah perubahan besar dari masyarakat yang akan beralih ke kendaraan listrik. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa market yang cukup besar itu adalah di kaula muda yang kaum milenial ini. Dan dengan kehadiran
mainan baru seperti ini tentunya akan memperbesar pasar. Jadi kita semua berharap bahwa pemerintah juga mempersiapkan sarana-prasarana lebih cepat supaya mereka-mereka yang masih ragu atau bersikap menunggu itu lebih cepat lagi membuat keputusannya.